sama kaya karang pada siang gerawa kena aduka dari bukan jaya Aura Kasih salah satu artis tanah air yang kerap jadi sorotan. Bukan hanya parasnya yang cantik, penampilan Aura Kasih juga kerap menuai banyak komentar dari netizen. Seperti pada unggahan terbarunya di Instagram, ibu satu anak ini sukses menggoyang panggung Now Playing Fest yang digelar di Bandung pada Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 kemarin. Dari unggahan Instagram di Instastory, Aura Kasih membawakan sejumlah lagu, salah satunya Manuk Dadali dengan aransemen lebih modern sehingga sukses membuat para penonton bergoyang minggu tanggal 5 Maret tahun 2023 yang lalu. Tapi ternyata bukan hanya Aura Kasih saja yang menyanyikan lagu daerah Sunda Manuk Dadali di atas panggung, ternyata sang vokalis ganteng Ariel Noah juga sempat menyanyikan lagu Manuk Dadali yang diaransemen lagi menjadi musik rock versi Noah. Sontak saja para netizen berpendapat ternyata akhir-akhir ini Aura Kasih dan Ariel Noah banyak sekali kesamaannya dalam bidang bernyanyi, apakah mungkin mereka bisa berkolaborasi seperti Bunga Citra Lestari dan Ariel Noah. Di acara konser musik tersebut, Aura Kasih memilih anggun dengan dress motif. Dress dengan panjang 7/8 ini membuat penampilannya lebih santai. Dia tertangkap kamera sedang memegang mic kesayangannya berwarna pink. Pada dress yang dia pakai, terlihat belahan tinggi di bagian pahanya yang membuat Aura Kasih terlihat sangat seksi. Dia bergaya sambil mengarahkan mic ke arah penonton. Pose dengan satu tangan ke arah pinggang, terlihat Aura Kasih menunjukkan body goals-nya. Tak mau sendiri, wanita 36 tahun ini juga banyak berinteraksi dengan para penonton dan mengajaknya bernyanyi. Tidak sedikit dia memberi goyangan-goyangan kecil yang membuat penonton tergoda. Goyang pargoy mantap neng, kata Ed Chelsea. Mari semua bercinta denganku, kata Ed Gondila. Kecantikan dirimu tak bisa terganti, ucap Ed Kalijogo. Momen Aura Kasih saat foto selfie bersama timnya di belakang panggung. Dia terlihat tersenyum manis dengan makeup tebal berwarna merah pada lipstiknya. Pancaran cahaya lampu membuat wajah Aura terlihat glowing. Penampilan Aura Kasih malam kemarin sukses membuat para penonton terhibur. Bahkan keseksiannya begitu terlihat dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai.